Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xintech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke teman-teman, sebelumnya gue minta maaf teman-teman. Jadi belakangan ini gue sedikit kurang aktif teman-teman untuk update konten ya, karena ada tugas memanggil ya yang harus dilakukan. Jadi mohon dimaklumi untuk minggu ini, sampai minggu ini gue sedikit kurang aktif ya. Tapi kalau untuk urusan gacha gue tetap berusaha bikin video teman-teman ya. Terus lusa ada update ya, update-nya kelihatannya besar ini ya, ya karena ada perubahan besar ya. Jadi yang pertama itu ada item list add ya, artinya itu jadi inventory kita ini nanti dipecah dua, jadi yang pemain sendiri, yang item sendiri ya. Udah gitu slot teman-teman, misalkan inventory-nya itu totalnya normal kan 200 ya, standar 200. Jadi kalau teman-teman misalkan slot inventory-nya itu 450 gitu kan, berarti 450 itu dikurang 200, jadi 250 plusnya 250 itu dibagi 25, berarti teman-teman dapat 10 transfer tiket SR ya gitu. Jadi per 25 plus inventory jadi dapat 1 SR plus, jadi cuman maksimum 50 tiket aja sih, tapi lumayan ya, lumayan yang udah naikinnya inventory-nya sampai ribuan tuh ya. Udah gitu notebook bisa, angkanya bisa sekarang itu tuh 99999 tuh ya. Udah gitu, nah ini yang paling penting nih teman-teman ya, Meksiko untuk update hari Jumat ini ya udah bakal digabung sama South America, dan namanya, kategorinya itu berubah jadi namanya Latin America. Oleh karena itu tim skill yang efek South America itu sekarang berubah jadi namanya Latin America ya. Oke, kita lihat yang lain. Challenge Road ya, Challenge Road ada lagi. Ya, Leo kok belum bahas teman-teman ya, kita bahas sedikit ya, kita bahas sedikit Leo. Oke, Leo. Proof of friendship on the pitch. High speed through ball ya. Ini passingnya, ini passing S415 ya, Brazilian Golden Duo, swift sliding tackle. Attack-nya 20.000, defense 14.000, physical 18.000, forward sama AM ya. Leo ini perdana nih, bisa AM ya. Warnanya biru. Pasifnya nationality link South America. Boost 15%, 8 pemain. Bumpy resistant HA-nya ada skill block. Ya, 100% ya. Santana plus 5%, handicap 5% reduction kalau lawan South America. Sama South American player all stat plus 3%. Ini sebenarnya memang support ya si Leo ini ya. Jadi buat teman-teman yang main South America ya, South America lah khususnya ya. Menurut gue sih ini sebenarnya wajib di gacha, cuman yang riskan itu karena bannernya itu persentasenya itu 3% ya, kecil. Jadi agak riskan sebenarnya untuk di gacha. Ya sebenarnya gue tertarik teman-teman, pengen ini si Leo ini, tapi kalau gue gacha gue takut kebuang DB-nya, sayang ya nggak dapet. Jadi lebih baik kita tunggu yang lain ya. Kenapa gue nggak gacha teman-teman? Karena ini kan posisinya forward sama AM ya. Jadi untuk forward sama AM South America itu sebenarnya pilihannya udah banyak banget ya kan, yang kuat-kuat, yang jauh lebih kuat dari si Leo ya. Leo ini cuma kuat di passing sama ngebus pemain ya kan, sedangkan yang pemain-pemain kuat itu udah bisa passing semua sebenarnya ya kan. Si Leo ini cuman mungkin shootnya aja ya, shootnya aja mungkin yang dibawa yang lain, tapi kalau dibilang lemah sih nggak juga ya, asal pasifnya nyala ya. Kalau katanya sih ini si Leo ini number one passer lah apa gimana ya, ada lah yang bilang begitu ya. Oke, kita lihat yang untuk hari Jumat ya, Happy Halloween Campaign ya. Ini udah bulan Oktober sih ya,
udah bulan Halloween. Nah, ini ada event baru ya, dibarengi banner baru European Club lagi nih, European Club. Tuh. Ada Rivaul ya, Rivaul hijau. Nah, Rivaul hijau. Ada Salvator Gentile, ya kan? Ada Gentile biru lagi nih. Gentile biru, Piemonte sama Kals merah, ya kan? Wow, ini Kals sudah berapa nih yang HA nih? Ada 3 ya. Kayaknya semua warna Kals punya yang HA. Memang si Kals ini memang tipikal support defense ya. Oke, gue kalau jujur aja gue lebih tertarik ini ya teman-teman ya. Karena selain dia ada SSR guaranteed, dia di step berapa? Mungkin di step 3 ya. Dan ini lebih berguna ya, karena ini ada drop effect, karena nanti ada event no life lagi teman-teman, event point. Ya, jujur gue tertarik sama Rivaul sama Kals. Kalau Gentile sih ya kita lihat lah nanti ya. Nanti kalau udah keluar mungkin lain lagi ceritanya. Ya ini jangan lupa teman-teman, diingetin lagi nih, European Club itu kategorinya ini ya. Nih Catalonia, Cologne, Bremen Youth, Lombardia Youth, Gladbach, Hamburg, ya kan, Piemonte sama Madrid Blanco. Mungkin yang lain itu nanti nyusul ya. Mungkin yang lain nanti nyusul. Yang Itali-Itali baru Lombardia Youth sama Piemonte Youth ya. Yang Inggris belum ada ya. Mungkin Inggris kalau di animenya nggak terkenal apa gimana kali ya. Ya ini ada Halloween login bonus, ada Black Ball ya kan, ada Coach Reball seperti biasa 10 hari. Ya ini apa nih? Ya ini event ya. Ini event. Tuh, ya kan, medali buat dituker. Medali buat dituker ya. Tukar formasi EX ya kan, ada Rivaul tuh. Rivaul ada Espadas, ada Gentile ya. Pemain kalau gue bilang sih pemain Eropa ini ya. Klub Eropa ya. Mungkin Espadas karena dia baru dimasukin kategori baru, jadi butuh di-up biar bisa dinaikin. Ada event missionnya juga tuh. Ada tiket nanti yang bisa digacha. Ya kan? Oke, kita daily gacha teman-teman. Kita daily gacha. Oke, belum dapat lagi SSR tiket. SSR tiket, SSR player ya. Aduh. Oke, terakhir kita buka R plus ya. Kita buka R plus. SSR tiketnya belum ada. Jadi gue ceritanya lagi borong semua Black Ball di shop, semua diborong ya teman-teman, jangan lupa Black Ball itu diborong semua. Jadi Black Ball dulu daripada SSR tiket ya, karena itu lebih penting daripada SSR tiket, karena SSR tiket juga nanti bisa dapat di mana aja atau juga ada event juga. Wah sial. Oh, Usaki-kun. Oke teman-teman, segini aja videonya untuk kali ini. Ya, kita ketemu lagi mungkin hari Jumat ya teman-teman, video gacha. Ya, untuk hari Minggu gue mohon maaf teman-teman, belum bisa live ya. Mungkin nanti kita live di hari Rabu ya mungkin ya teman-teman ya. Nanti info selanjutnya nanti gue infoin lagi teman-teman hari Jumat. Ya, sampai ketemu di next video.